mengingatkan lagi kuis Twitter pagi ini adalah buatlah gombalan dengan kata menggunakan kata jujur. Jujur, kenapa aku mention ke ini underscore talk show dan Oppo Indonesia dengan hashtag ini sama 17 Oppo F3. Jujur, siapa pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamera. Mantap. Dan kita juga akan ada kuis interaktif. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ah. Ya, sudah ada di situ? Ah. Iya. Oke. Okay. Ya, itu dia. Oke. Okay. Iya. Oke. Iya, itu dia ya. Ya. Oke. Silakan. Eh, Vincent. Mas Tur. Di bulan puasa tahun ini apa yang lebih berat dibandingin bulan-bulan sebelumnya? Bulan berat. Puasa tahun-tahun lalu lah. Berat apanya? Mungkin ada di bulan puasa ini ada cobaan yang lebih berat atau lagi harus ngapain gitu. Kalau buat lelaki sih nggak ada beratnya. Nggak ada beratnya? Nggak ada. Semua kita jalannya dengan puasa ikhman. Sambil ngangkat karung gitu. Berat. Alhamdulillah lancar. Lancar semua ya. Kalau Aci mungkin? Berat. Luar biasa. Om, belum. Beratnya nggak ada. Berat, Deng. Lah, bagaimana sih? Tadi katanya nggak berat, sekarang berat. Tapi kan kalau walaupun berat, tapi kita harus tetap jalanin. Gitu. Betul. Oh, Yasmin. Kalau aku nggak ada sih, alhamdulillah lancar-lancar aja ya, bulan puasa. Nge-DJ off dulu berarti ini sebulan nih? Ada acara waktu itu ulang tahun sama company gathering. Mungkin DJ-nya gathering. Lebih syairah, syariah. DJ tempat gua nggak libur. DJ apa? Dagang Jagong. Dagang Jailani. Ikut puasa juga. Puasa juga dan Jailani. Iya. Siapa itu? Mana? Itu ya. Wah, nggak ada ya. Ada orang. Hasulinasi. Lu si. Hasulisasi. Lihat kalau cepat susah. Lu si. Hasulinasi. Halusinasi. Itu benar. Master, ya. Gimana sekarang masih syuting gak nih? Alhamdulillah masih jalan. Musik sedih? Apa urusannya sama musik sedih? Emang ini cerita sedih? Dan nanya syuting apa kagak, musik. Yang masih syuting apa masih jalan? Masih syuting, alhamdulillah masih jalan. Iya, syutingnya masih berjalan. Oh, aja syutingnya jalan. Ini kadang-kadang ngewotin nih. Gua inget dulu Master tuh yang... Sekarang? Kali. Syuting. Di mana? Di sini. Gue ingat Master dulu syuting yang itu tuh yang film sinetron yang Tarzan. Rohana. Bukan Gerhana. Gerhana. Rohana mah bininya Nur Buah. Kang Sule, nih dulu dia ngikut nih di Gerhana nih. Iya, dia apa, mana? Apa aja ngikut dia mah. Iya. Berarti main band ngikut sinetron. Iya. Enggak laku ya? Maaf ini mau nanya aja. Sama. Itu namanya banting setir. Oh, banting setir. Iya, bukan gak laku. Cuman gak diajak sama temennya. Bodanya setir, gue banting-bantingin aja setir di rumah. Gue. Tapi kan sekarang udah Ajib. Andre, Ajib gimana? Andre. Maksudnya udah sekarang udah bagus gitu. Ajib, aduh kadang-kadang ente. Sabar. Gue jepret dong. Siapa tuh? Jangan salaman dulu. Ini mah gua mah maaf ya. Kalau mau
mau namu gaya begini, bisa nggak sebelum buka gitu, jangan subuh gini. Kenapa emang? Dia makan datangnya subuh-subuh mulu, mau ngapain sih sebetulnya? Loh. Rambut lu begitu lagi lu. Kalau mau ngatain gue sih, gue ini Mr. Playboy lu. Playboy tuh gak ada yang ngaku. Oke. Okay. Kalau memang lu Mr. Playboy, Playboy. Iya. Pel dong gue. Ah, Playboy, lu harus bisa lawan Raja Gomba. Hah? Lu enggak tahu kan lawan lu siapa? Siapa? Nih, Playgroup. Harus berdua dong. Tunjukin dulu jagonya tuh kayak gimana. Oh iya. Oh, lu jago. Tiba-tiba, jadi kamu juga Playboy atau pesulap? Kalau kamu jadi bunganya, aku mau jadi tanahnya dong. Ya. Yang akan menopang hidup kamu seumur hidup aku nanti. Lagi dong. Dua, dia cuma dua. Mau nyiapin dua, Bang. Cuman begitu doang rayuannya. Emang mana lawan gue? Nggak tadi main TTS nih. Rayuan mah gak usah pakai kembang, gak usah pakai permen, cemen. Ya pakai apa? Coba tunjukin. Dengan kata-kata dong. Coba. Payah. Lu sejuta. Jangan lihat penampilannya tapi. Ih. Kamu mau merayu dia? Iya, emang kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Eh, langkahi dulu rumah dia. Yang dirayu Yasmin, bukan Yasmono. Betul. Yasmin. Ngantuk nih. Payah. Berobat. Semangat, payah. Gua aja sakit semangat. Semangat nih, haid nih. Kendor. Harusnya bluk gitu. Tuh kan gak ada, lihat tuh. Payah nih Mas Tur nih. Loh, kenapa sih? Ayo coba. Yasmin? Iya, kenapa Mas Tur? Namamu bener ya Yasmin ya? Iya. Oh, kira ini Yasmono. Yang ini Yasmono. Jangan diganggu dong. Loh, siapa yang ganggu? Gua kasih tahu yang ini. Gitu. Tuh, baru. Semangat pagi. Coba. Maaf sebelumnya. Sorry, kalau orang itu sambil dipegang tangannya Yasmin. Gitu. Itu nggak boleh. Kok nggak boleh? Kita kan belum kenal deket. Nggak boleh sembarangan. Bukan ah, biasa lo celamitan, sosok. Ceritanya udah kenal. Kalau aktor iya. Profesional. Iya. Oh gitu. Iya dong. Jangan tenang gua aja enggak takut. Yasmin. Ayo. Yasmin. Iya. Bolehkah aku mengatakan sesuatu padamu? Ih, luar biasa. Katakan saja. Luar biasa. Baru pertama kali aku melihat wajahmu. Yang begitu cantik. Seakan-akan jantungku berdebar-debar. Berdebar-debar ya? Iya. Gila, aku keren banget rayuannya ya. Keren banget. Cuma keren sumpah, bener. Berdebar-debar gak sih? Gua salut keberaniannya ya. Bagus, bener. Keberaniannya. Ah, gila. Gua ngaku kalah. Iya. Terus. Kalah. Bolehkah sekiranya abang datang ke rumahmu? Boleh banget. Oh begitu. Utar-utar kota Semarang. Asik. Kepiting patah kakinya. Asik. Enggak, jangan diterusin lah. Loh, kenapa mau diterusin? Itu kepiting lagi muter aja. Lagi dong. Desta kalah, lihat Desta kalah. Terusin lagi. Eh, gua aja ketahuan ngerayu sama Iki, punuk gua gede di sini nih. Kalau Kang Sule ini gede. Ini bengkak nih.
Terusin dong. Ah. Kenapa emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Kenapa? Anakku gak penyusul, Fer. Kayaknya gini berarti dia. Fer, lu gak ketahuan nyusulnya lu ngomong-ngomong, kek. Namanya juga surprise. Ini siapa yang bilangin, sih? Emang ini siapa? Mirip juga kagak. Siapa? Siapa emang nih? Aku. Huh? Aku anak ya. Oh, ngaku mah. Oh, ngaku. Bener ini anak gua, ini anak gua. Enggak, ini lebih mirip Vincent. Iya. Cepat juga gedenya. Gua kira anak gua tadinya. Oh, Vincent. Gua enggak setuju buat punya anak dia tuh. Enggak mungkin anak Mas Tur nih cetakannya beda begitu. Lu kira cetakan gua tako? Ini ngomong-ngomong siapa yang bilangin sih? Ngomong-ngomong kayak tadi. Di mana-mana kalau mau bikin surprise tuh enggak bilang-bilang. Nah, bilang tuh dengerin dong. Tuh. Bilang anu kayak apa? Anus. Apa? 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 Semes kayak. Semes. Jangan-jangan. Emang kenapa? Kalau ada anaknya kan lagi syuting, emang kenapa? Kan enggak apa-apa. Ngadu sama gua. Oke. Kadang-kadang dia masih suka ngadu. Anaknya Mas Tur namanya Pule ya? Ya, Pule. Ahmad Saiful. Ahmad Saiful. Oh, panggilannya Pule. Pule Prigitiu. Pule ini bener anaknya Mas Tur. Entar dulu. Gemeter gue belum hilang nih. Gak apa-apa, lemesin aja gak dilawan. Ini yang ngundang siapa sih? Kalau bilang-bilang ya. Kasih ini tahu dong diriku biar aku mengetahui. Baru sekali udah sewot. Gua 17 kali di sini. Oke, Pule. Menurut Pule, ayah ini seperti apa di mata dia? Bapak lucu, Pak, bener lah. Sorry, saya model. Oh gitu ya? Model. Tadi mau kaya, sekarang jadi begini ya? Silakan, duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Kasih tau, Senyok. Wah, aku tidak tahu. Bule. Ya. Manggilnya ayah, papa, apa abah? Ayah. Ayah. Ayah ini orangnya gitu ya? Gimana? Yang jelas maksudnya, kenapa? Ayah itu seperti apa di mata kamu? Gitu enggak? Ada gitunya ya? Ini yang jelas ngomongnya gimana sih? Oh, iya. Ayah itu seperti apa di mata kamu? Nah begitu. Ayah. Iya. Ayah di mata aku sosok yang luar biasa buat keluarga. Cie. Amin. Baru kali ini dia ngomong begitu, di rumah emang gak pernah pisah. Emang awalnya gimana sih kok kamu bisa jadi anaknya Mas Tur tuh gimana? Kadang-kadang bikin bertanya bikin orang sakit nih. Berarti rezekinya bagus, semuanya cantik. Tapi kamu bangga ya punya ayah seorang Mas Tur ya? Sangat bangga. Ya bangga lah, emang kayak anak ente. Punya bapak begini nyesel ya. Luar biasanya itu apa? Emang dia keluar terus biasa aja jalan gitu atau gimana? Luar biasa itu dia selalu ngomong sama dia jangan serius. Ini serius loh, ini sahur bukan ini lawak. Ini sahur paling serius. Ini acara talk show loh, bukannya sore show. Oh, bukan ya. Oke, Pul, ya. Kenapa ayah luar biasa? Sudah ngasih apa sama kamu ayah? Ayah udah ngasih masukan-masukan yang penting buat aku juga. Apa yang dimasukkan sama ayah kamu? Ya kadang-kadang bau, batu-bata, kadang-kadang obeng, apa aja gue masukin. Bagus, berarti zat besi itu. Mulai ini anak berapa dari berapa bersaudara? Aku anak pertama dari lima bersaudara. Ya, dari? Bersih, lima bersaudara. Anak pertama dari lima bersaudara. Anak pertama. Anak pertama? Ah, payah lu. Berobat.
Aku budak. Tapi Pule deket gak sama ayah? Deket loh sama. Ini deket. Maksudnya, kedekatannya Pule dengan ayah tuh seberapa dekat? Seperti sahabat ya? Eh bukan begitu kedekatannya, bukan. Misalnya. Gue gunting jambu lo ya. Misalnya Pule lagi punya pacar atau lagi deket dengan cewek. Cerita gak? Kita cerita gak sama ayahnya? Cerita. Cerita. Tapi lebih ke mama kalau masalah pacaran. Kenapa? Ayah tidak dipercaya sama kamu? Karena ayah nggak pengalaman pacaran ya? Bukan begitu, Pak. Bukan begitu, Pak. Dalam prinsip saya, boleh pacaran. Oke. Ya, boleh. Tapi tahu batas. Bagus. Ini orang tua yang bagus. Tahu batas. Di mana-mana orang yang tahu batas tuh bagus. Bagus. Iya. Bagus. Benar. Batas suci. Ya. Maksudnya batas. Jangan berlebihan, Kang. Nggak boleh. Gitu. Jangan neko-neko. Tapi jangan macem-macem. Di mata Bang Mandra, di mata Bang Mastur, Ipul ini anak seperti apa? Kalau menurut saya sih bersih orangnya. Iya, ya. Bersih. Kalau di mata Bang Mastur ya, seperti apa? Iya, emang putih. Putih anaknya, bersih, beda dengan yang lain. Yang lain beda? Beda. Oh, berarti anaknya yang empat beda-beda? Beda-beda. Kok ada bisa? Ada yang loreng. Kagak ada kulit loreng, ada juga burik. Kulit loreng. Celana loreng ada baru. Oke. Okay. Kalau buat saya sih dia emang istrinya buat apa membimbing adik-adiknya, saya ajarkan seperti itu. Tapi Pul, melihat kayak tadi megang tangan gitu, bagaimana perasaan kamu? Mewakili emak kamu enggak? Ya, bilang ntar rumah lagi nyari duit gitu. Berangkat dari rumah buat kerja sampai sini. Eh jadi ngiri. Eh jangan dihasut. Jangan dihasut, gitu dia punya jawaban sendiri. Jadi jawaban yang jujur. Gimana, Pul? Melihat tadi megang tangan. Mau ngomong selama gue selepet lu. Gak boleh ya, ingat udah punya anak. Nah, udah yang punya istri. Punya anak sama mama, bukan gua. Yang bikin siapa yang bikin? Eh, bener, yang punya anak mamanya. Dia mah cuman usul. Oke. Kalau begitu, boleh. Ya, aduh. Saya mau nanya nih. Boleh. Ayah di rumah suka batuk gak? Bengek iya. Bagus, sering bengek. Ya, emang gue punya penyakit asma apa? Gak kan saya nanya. Suka batuk? Iya batuk kadang-kadang. Kalau tidur ngorok gak? Tidur, kalau tidur. Kalau tidur gak ngorok, cuma nonggeng. Nonggeng? Bapak jadi, macam apa kamu ini nonggeng tidur? Suka-suka dia kalau bapak iya. Tidur. Oh, iya, suka batuk? Batuk. Suka. Cepat sembuh ya? Tadi kan udah. Oke, ini Yasmin nih. Menurut Yasmin. Tadi udah, Pak. Mastur ini sosok seperti apa menurut Yasmin kalau melihat? Sosok kebapaan yang kayaknya baik. Bohong gitu ya. Kamu. Kok bohong? Kamu bohong. Sejak kapan kamu punya bapak dia? Nah, bukan bapak saya. Kamu bilang seperti bapaan. Bukan kebapakan gitu loh. Ya, sosok. Ini dekat kagak dengar bagaimana jauh ya? Mas, cepat sembuh ya. Oke, kalau begitu kita akan mengajak bintang tamu untuk bermain games lagu-laguan. Oke, Pule. Pak ikut dong tuh, Pak. Saya Pul. Lu ikut. Juri. Wah, enggak ada. Sini. Jurinya itu. Juri. Sini. Pul, sini. Pul. Jadi juri, Pul. Juri. Turun. Juri. Oke, kita akan dibagi dua grup ya. Buyeng nih. Yasmin sama Vincent. Aci sama Bang Mastur. Desta sama Andre. Oke. Saya sama Mang Aib. Oke. Oke. Ini kita akan mengambil di pispaul ini. Nanti kalian ada kata-kata yang bisa kalian nyanyikan. Bebas, mau nyanyi apa aja. Ya. Oke? Okay, kita mulai dari grup yang pertama yaitu grup C. A. Dua grup A sama B, C-nya nggak ada. Lah kan ini A. A, B, C. Dimulai dari C. Oh, nggak dari A dulu. Loh ya udah kalau mau. Dari A. Oke. Bang Mastur? Ya. Cepat sembuh ya. Emang gue sakit apa? Sembuh aja. Oke. Coba kamu plesetkan lagu dari kata kolak. Harus kompak berdua. Kolak. Kalau nggak mau satu-satu juga boleh. Berdua aja. Oke.
Aman nih. Oh ya itu. Iya, iya benar. Tuh, dua, tiga. Kola-kola pesan mama. Kola-kola pesan mama. Oke. Bagus. Mantap. Ini Anda menyesuaikan ya lagunya religi ya di bulan Ramadan. Beli kolak di bulan Ramadan. Mamanya pesen kolak. Oke, okay, bagus, bagus. Ya, tingkatkan kreativitas Anda ya. Okay. Masih kolak. Ya. Masih kolak. Oh, masih kolak. Kamu juga kolak. Mas Dur, coba sembuh ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Satu, dua, Rupi. Tiga. Ada kolak. Diskualifikasi. Nah itu. Kang Sule, cepat sembuh ya. Oke. Dari kata kolak. Ya. Apa nih? Oh, nyanyi udah. Oh nyanyi. Nyanyi nanya. Ya udah nyanyi. Ayo. Yo. Kolak. Kolak, kolak, kolak. Satu, dua, tiga. Akan kolakukan semua. Lo nggak bisa. Saya nggak mau sama orang ini. Nggak bisa. Begitu, saya juga nggak mau sama dia. Yaudah, kita gimana? Yaudah, kamu yang ini. Kamu sama aku aja. Aku orangnya netral. Oke lah. Ayo. Iya. Nggak lagi. Cepet sakit ya. Kamu dong. Ini lagi. Udah arah, ini, Nek. Bubur. Iya. Lu enggak usah deket-deket dong. Lu sama dia temennya. Gampang. Ya, mulai. Dua, tiga. Buburlah padaku. Ya, kenal lagi kita. Buburlah padaku. Bila kau tak lagi sayang. Ini apaan sih gini-gini? Bubur. 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 Ya. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ayo nyanyiin. Bur, bur, tebubur, bubur, tebubur. Mendingan sama gua kan daripada sama dia. Sini lu. Ini hati lu. Bur, bubur, bubur, bubur. Ayam tuh. Ini. Bubur. Bubur bulan. Bener. Kamu nilai 20, Anda dikurangin. Lagi nyanyi. Dia yang nyanyi. Oke, okay, tim C. Udah nih. Bubur. Nyanyi. Enggak, cewek aja lo. Satu, dua, tiga. Buburlah pada. Iya, iya, iya. Didis. Aja udah. Didis. Bang, dia doang kan. Didis, didis. Gak bisa, gak bisa. Dikurangi 150. Oke, selanjutnya. Diam, kamu peserta di sana. Diam kamu. Kamu pasti ngeloyong sono. Tidur. Gak bisa. Enak aja. Aku lagi flu nih. Semangat. Ya, ya. Oke. Okay. Ya. Tiga, dua, satu. Cincau kelima nungging mancing dan Cincau si Laila, upara si Taisin. Bukan itu.
cincauku padamu. Seperti bangsen tadi. Iya. Lu mau dia aja deh. Dikurangi 40. Kurangin aja terus, kurangin aja sampai besok sahur. Cincau. Cincau ya? Iya. Oke. Aci yang lakuin. Iya, iya, iya. Cincaulah padaku. Aku gak move on deh tadi. Berada di pelukanmu mengajarkanku. Mana cincaunya? Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan? Ini keren, keren, keren. Cincauku padamu. Tak seru. Itu punya gua tapi. Tapi lu bantu tadi. Tadi lu gak mau. Tadi bantu. Lompat tapi. Anda dikurangi 40. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat mereka. Nanti kita